tapi nanti ini akan menjadi sejarah ya bagi pergerakan Majelis Taklim, bukan hanya di ujung perut. Dan kita akan membuat satu cerita bagi perjalanan Majelis Taklim. Ya, mulai hari ini, insya Allah nanti berkembangnya bukan hanya ujung perut, akan menjadi cerita minimal di Kota Bandung. Itu ya, betul. Selanjutnya hari ini juga, baik tidak heran, tapi awal kan kebanyakan sudah tahu. Perjalanan ini, nah, kita ada tripartit atau tiga kerjasama. Yang pertama adalah KKMT sebagai penyelenggara utama, dan gagasannya adalah seksi ekonomi. Ya, seksi ekonomi. Acungan tangan yang di bidang ekonomi. Coba saja. Hadir. Itu satu, Gunung Biarni. Dan mohon doanya Teh Ati, ya, yang koordinator lama, tapi nanti kita akan kondisikan kembali. Beliau masih dalam keadaan belum fit, ya. Masa pemulihan pasca operasi. Mohon doanya dari ibu-ibu semua, bapak-bapak, mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya dan berikan kesembuhan sebagaimana biasanya. Amin ya Rabbal. Selanjutnya, penggagasnya ekonomi. Nah, terus kenapa di depan itu kan ada apa ya? Ada daun travel, ada Raudhah Muntazam. Nah, ini bagian nanti program tindak lanjut, dan yang membiayai perjalanan kita hari ini adalah Daun Travel bermitra dengan Raudhah Muntazam. Jadi ibu kan tidak bayar nih habisnya ya. Ya, alhamdulillah. Ya, hatur nuhun Pak Haji Ustaz Solihin yang sudah fasilitasi. Mudah-mudahan perusahaannya makin maju. Amin. Dan yang maju bukan hanya Pak Ustaz Solihin, tetapi yang harus maju juga kita Majelis Taklim. Amin. Nah, gimana caranya? Ya nanti kita lanjutkan. Nanti ada acara khusus. Nah, kenapa disampaikan dulu supaya ibu tidak kaget, Bu? Non wise itu kumaha gitu kan. Ada yang seperti itu. Kok tiba-tiba ada ini? Terutama ibu-ibu yang tidak hadir pada saat itu kan tidak tahu ceritanya. Dan nanti ada bisnis plan yang akan ditawarkan kepada Majelis Taklim. Nah, bagian dari program real dan pemberdayaan ekonomi umat. Nah, nanti realnya seperti apa? Nah, karena apa? Ekonomi Majelis Taklim harus maju. Dari mana kita memulai majunya? Nah, nanti ada bisnis plan yang akan ditawarkan baik oleh Daun ataupun dari Raudhah Muntazam. Dan sekarang apa ya? Daun itu sudah menjadi bagian dari KKMT. Karena beliau resmi menjadi pengurus KKMT dan memegang bidang ekonomi. Dan dimungkinkan beliau nanti akan menjadi kabidnya, ketua bidang ekonominya. Ya, akan kita promosikan Pak Ustadz dan Solihin. Gitu ya, karena Teh Ati kaitan dinas di rumah sakit, tadinya kan Teh Ati ya, sudah pada tahu, dan kemungkinan nanti akan ada peralihan. Dan kita sekarang lagi masa revisi. Gitu ya. Nah, harus bangga menjadi pengurus Majelis Taklim, niat berjuang untuk Majelis Taklim, dan insya Allah pergerakan Majelis Taklim merupakan bagian dari Syiar Islam. KKMT. Namanya satu jemaahnya banyak, itulah KKMT. Yes, yes, yes. Allah. Itu KKMT sekali nyebut tuh sudah bareng kan gitu. Ya. Dan yang hadir di sini yakin ini Pak Ustaz, tapi Pak Ustaz sudah tahu. Nah, ini adalah yang hadir ini bukan atas nama pribadi-pribadi ya. Nah, ibu hadir satu orang atau ibu hadir dua orang dari satu Majelis Taklim. Jangan dilihat satunya gitu loh. Tetapi lihat kami di belakangnya. Kan gitu. Nah, yang hadir hanya 120. Dan kalau tidak salah catatannya dari 85 Majelis Taklim ya. Hanya dari 85 Majelis Taklim dari 113 yang terdaftar. Jadi ada beberapa Majelis Taklim yang tidak ikut serta. Ya tinggal dibayangkan saja dikalikan berapa jumlah jamaah dari Majelis Taklim, dan yang jelas tidak ada Majelis Taklim yang jamaahnya hanya 7 orang. Ya, 20 juga minim. Ya, sekarang jumlah jamaah Majelis Taklim itu sudah menjadi
tren Buya bertambah dan terus bertambah. Artinya kekuatan umat Islam bisa dijubrung, insya Allah semakin maju. Ya, semangat untuk syiar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. KKMD. Untuk penghangat sementara, dan kita langsungkan ke open ceremony. Mangga tamu-tamu dari kru Daun, dari Raudhah Multazam, dari pengurus KKMT semuanya, supaya kelihatan nampak bagus walaupun kursinya terbatas. Bukannya warganti kursinya. Oh gratis. Tuh ngomong gratis ya kursinya, bagian dari fasilitas. Jadi kalau bisa jangan ada yang di belakang, semuanya di depan, karena kegiatan ini akan diabadikan ya oleh tim dokumentasi, diantaranya dokumentasi dari tim Kemenag Bu Dr. Haja Imas yang selalu tampil di Facebooknya. Jadi kegiatan ini akan maju ke permukaan. Dan satu lagi diingatkan ibu-ibu pasti punya medsos, punya grup WA, Instagram, terus apa? Facebook, terus apa lagi yang ibu punya? Oh TikTok, boleh TikTok. Silakan dokumentasikan, publikasikan kegiatan ini di media masing-masing. Jadi ibu jangan ragu-ragu nge-share kegiatan ibu di Facebook hari ini. Nah, ibu juga di Twitter, di grup WA, sampaikan bahwa Majelis Taklim sudah mulai menggagas kegiatan ekonomi umat. Tuh, jadi supaya syiarnya lebih bagus lagi, Bu ya. Itu. Ya, Mangga, supaya tidak terlalu siang untuk MC dan petugas acara, ini lanjutkan. Maju, Pak Yud.